Okay, alhamdulillah kita ambil balik kelebihan wanita sedikit ya, untuk revision ataupun ulang kaji. Yang ini sangat penting kerana apabila kita tahu kelebihan kita, maka kita akan tahu peranan kita. Dan bila kita tahu peranan kita, maka kita akan gunakan, kita akan mainkan peranan tersebut ikut apa yang Allah mahukan. Ya. Jadi yang pertama, kelebihan dan juga peluang menjadi wanita ini, wanita ini mempunyai sifat penyayang yang sangat tebal dalam diri. Baik, kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya rab birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi insyaallah sahabat-sahabat yang dimuliakan, kita akan sambung pengajian kita wanita dambaan syurga. Kita berhenti di muka surat 17 kalau tak silap saya, betul ya? Oh 20 dah, 20. Oh ada ustaz sambung eh? Oh, habis dah 20. Jadi 20 kelemahan wanita tu sudah juga dibincangkan. Oh ya, dia tak berani tu. Masya-Allah. Oh, pun boleh juga. Ya, okey. Dia tak cakap. Baik, dia ada kat dalam kereta tu. Okey, alhamdulillah kita ambil balik kelebihan wanita sedikit ya, untuk revision ataupun ulang kaji. Yang ini sangat penting kerana apabila kita tahu kelebihan kita, maka kita akan tahu peranan kita. Dan bila kita tahu peranan kita, maka kita akan gunakan, kita akan mainkan peranan tersebut ikut apa yang Allah mahukan. Ya. Jadi yang pertama, kelebihan dan juga peluang menjadi wanita ini, wanita ini mempunyai sifat penyayang yang sangat tebal dalam diri dia. Oleh itu doa mereka, permintaan mereka, ya, rayuan mereka mudah untuk diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi wanita-wanita yang mempunyai kasih sayang yang tebal saja. Ya. Okay. Jadi antara sebabnya adalah kerana kasih sayang mereka. Jadi kalau kaum lelaki, mereka mempunyai kasih sayang yang kadang-kadang lebih daripada wanita, ia juga mempunyai peluang atau kelebihan untuk dimakbulkan doanya. Dan kalau begitu, kita lihat tak mustahil dan juga tidak hairanlah bagaimana junjungan tercinta kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan insan yang sangat makbul doanya. Kerana apa? Kerana kasih sayangnya itu sangat tinggi. Hebat kasih sayangnya dengan orang yang nak membunuh dia, dengan insan yang membunuh pakcik dia, dah dirobek pula dadanya kan, cuba dimamah dan sebagainya, dikeluarkan, dimasukkan balik, kena torture mayat tersebut ya. Itu pakcik Nabi sendiri, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam boleh memaafkan ya, dia boleh melupakan. Jadi itu merupakan satu keistimewaan bagi mereka yang penyayang. Jadi wanita-wanita, kita kena ada sifat ini. Bila tidak ada sifat penyayang, maka kita tak ada kelebihan. Jadi kelebihan wanita terletak pada sifat kasih sayangnya. Macam mana ni nak bina sifat kasih sayang dalam diri wanita? Anak-anak kecil kita tu kan, yang perempuan-perempuan tu, biasa kan suka anak patung, anak patung, anak patung. Layan, layankan dia, sebab situ dia nak meluahkan rasa kasih sayang dia, ha, kan. Jadi bila macam tu, dia pun kadang-kadang nak tolong suap, yang dia suapkan ayah dia, suap kucing lah, itulah inilah kan. Jadi itu juga memupuk kasih sayang. Puan-puan yang dikasihi, ada beberapa kajian-kajian psikologi masa saya student dululah, saya tengok satu kajian ini dia buat untuk dalam tempoh sehingga anak tersebut daripada umur bayi 2 tahun ya, umur 2 tahun ke atas sehingga anak itu masuk sekolah menengah umur 16 tahun. Jadi dia punya jarak kajian tersebut 14 tahun lah, 2 tahun hingga 16 tahun. Jadi ada lebih kurang bawah 50 partisipan ataupun sampel yang dia ambil. Kemudian dia kaji daripada kecil, 50 sampel ini umur 2 tahun, tak kisah lelaki ke perempuan ke, semua ada sifat-sifat penyayang. Maksudnya memang secara fitrahnya Allah dah bagi sifat penyayang itu. Jadi contoh yang dia punya kajian, dia sidai kain, umur budak 2 tahun tu, dia sidai kain, lepas tu sepit baju, jatuhkan.
Jadi apakah respon anak ini? Jadi respon anak ini walaupun ialah 2 tahun tengah, ada yang boleh jalan laju, ada yang masih bertatih-tatih kan. Dia kebanyakan mereka ini akan tengok sepit baju jatuh, akan tengok balik, ada yang tolong ambil, ada yang tarik baju, macam dia punya apa orang kata tu, perasaan kepedulian dia itu cukup tinggi. Dan juga kajian yang lain dia tunjukkan orang yang sakit, orang yang memang sedih ya. Jadi anak-anak ini dia mudah bila sakit sedih ke, dia akan menangis sama atau dia cuba nak tolong. Jadi Masya Allah, budak-budak kecil-kecil ya. Tapi bila masuk umur 16 tahun jadi dia buat satu kajian pula, dia terus lihat bagaimana mereka punya reaksi. Dia jadi tidak ada, tak adalah simulasi. Anak-anak kecil tu disimulasikan, tapi bila dah dewasa dia tengok ada tak perbezaan daripada 50 sampel ini. Memang ada. Yang mengekalkan kasih sayang, keprihatinan dan kepedulian itu tidak sampai 10 orang. Lebih daripadanya, maksudnya 40 lebih itu kan, 40 lebih itu semua berlaku kejam, khususnya kepada ahli keluarga. Jadi pembuli pula pada kawan-kawan, kepada mak dengan ayah dia. Jadi persoalan dia, kemana kepedulian dan kasih sayang baby itu hilang. Jadi kesimpulan yang mereka lakukan adalah memang persekitaran dan juga pendidikan yang diberikan kepada anak itu cukup penting. Jadi kita, macam ni kita bercakap dengan anak-anak tu, respon balik bila anak-anak tu bercakap dengan kita, sebab dia dah ada dah penyayangnya tu. Tapi bila kita respon balik, itu yang menjadikan dia keras hati ke, hati kering ke dan sebagainya lah perempuan. Baik, jadi kita ni selalu kan nak minta supaya Allah makbulkan doa kita, maka jadilah penyayang. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didekati ataupun ditanya oleh seorang lelaki yang bernama Jahimah. Dia pun tanya, dia nak menghadiri, nak mengikuti peperangan ni. Peperangan ini merupakan salah satu jihad, dan di situ ada janji, ganjaran ya, mati syahid dan sebagainya. Dan sebahagiannya adalah sudah tentu dihukumkan wajib ya, mereka yang layak dan mampu wajib untuk menyertai peperangan. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW akan filter dulu. Dia akan pilih dulu, dia akan tengok dulu. Dia bukan main, oh perang je, main sembrono je, pilih, tidak ya. Tapi memang adat panglima-panglima atau ketua-ketua peperangan, mereka akan memilih askar-askar mereka. Puan-puan kalau dengar Salahuddin Al-Ayyubi ya, jadi kisah dia bagaimana dia memilih askar-askar yang perlu diletakkan di barisan paling hadapan, mereka yang bangun malam. Begitu juga kisah Talut, Jalut ya. Jadi yang mereka yang mana yang tentera-tentera yang diangkat ya, tentera-tentera yang kuat adalah tentera-tentera yang minum hanya secedok air saja daripada laluan air waktu tu, walaupun waktu tengah dahaga yang amat. Begitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Askar-askar dia adalah antara askar-askar yang terbaik, sehingga kan bila dia melalui satu kebun kan, jadi kebun tu kebun anggur, dan mereka berkuasa waktu tu, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih kata jangan siapa-siapa pun yang tertentera aku ni ambil sebiji anggur. Jadi kemudian Allah nak bongkarkan betapa baiknya kualiti tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, ditakdirkan dia sangat jatuh sakit. Jadi masih lagi dalam medan perang tu, dalam peperangan, dalam fatrah peperangan, dalam tempoh peperangan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih jatuh sakit. Jadi bila dia jatuh sakit, carinya pakar tempatan dan juga doktor. Jadi doktor yang merawat tu, dia link dengan doktor tempatan. So dalam doktor tempatan kata, ini penyakit yang memang biasa berlaku di negeri kami. Ubat dia adalah anggur. Anggur kan? Jadi macam tempat saya macam nak kena patah balik ke kan. Tapi kemudiannya mereka bertanya dulu kepada tentera-tentera tu, kod-kodlah belas ihsan kita supaya tidak patah balik lah kan. Jadi boleh tak, ada tak sesiapa yang terambil, ada tak sesiapa yang mengambil, walaupun ada arahan daripada Sultan tak boleh ambil. Jadi masing-masing tengok antara satu sama lain nak bantu ni kan, nak rawat, nak sembuhkan Sultan dia ni. Masing-masing menangis sebab tak ada seorang pun terfikir untuk ambil.
Jadi ada rasa kesal lah, kenapa lah aku tak ambil. Tapi rupa-rupanya di situlah nikmat ya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih tanpa anggur dengar dia punya tentera tidak ambil, dia pula jadi sihat. Masya Allah ya. So jadi situlah kelebihan-kelebihan dia. Tentera-tentera ini akan dipilih dulu oleh mereka ketua-ketua terus tentera. Jadi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dia saring dulu dan dia tanya, ada tak ibu di sisi kamu ni? Kamu ni ada jaga ibu tak? Jadi Jahimah pun kata ada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam stop, block dia. Stop dia, block dia, tak bagi untuk join peperangan tersebut. Dan dia kata, pergilah, tinggallah bersama ibumu, jaga ibumu, kerana syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jadi subhanallah, peperangan dengan berbakti kepada ibu, menjaga ibu, itu pun lebih utama. Semalam saya pergi ke Rawang, saya berjumpa dengan pasangan suami isteri, tinggal berdua je, anak-anak dia adalah tapi agak jauh lah, duduk sekeliling. Seorang meninggal dunia kerana COVID. Jadi saya datang tu jumpa suami ni umur 80 tahun, isteri dia 75 tahun, so gap dia 5 years. Tapi isteri dia sakit dah 15 tahun, pernah 7 tahun bedridden. Tapi dia jaga sebab dia punya limpa, spleen dia dah kena buang. Jalan pun dengan tongkat. Cantik dan menariknya, Masya Allah, saya tengok seorang suami kasih sayang dia kan. Dia jaga isteri dia. Dia kata, Ustazah, saya sebenarnya kalau saya berani solat pergi ke masjid waktu subuh je. Sebab dia kata isteri saya ni, saya siapkan dia nanti kalau dia nak sembahyang apa semua, dah siapkan kat sebelah. Kadang dia bangun awal tu, jadi lepas tu dia sembahyang, saya tinggal, dia kata. Saya terus pergi untuk solat subuh di masjid. Lepas tu balik, dan kemudian memang lepas tu saya banyak kali tak pergi ke masjid. Ada masa tu banyak kali saya tak pergi ke masjid sebab saya nak jaga isteri saya. Wah, rasa macam sejuknya hati, Masya Allah. Ingatkan tak ada lelaki macam tu. Rupanya ramai. Tak sangka kan, Masya Allah. Dan dia pun baru saja discover, dia baru saja discover dia kena cancer stage 4. Duduk dua orang dekat rumah tu, Masya Allah. Tapi dia jaga, pandailah seorang lelaki ni jaga isteri dia dengan baik kan. Saya pandai jaga tu sebab saya masuk tandas dia. Masuk tandas dia, dia ni cikgu, bekas cikgu. Masuk tandas dia, masuk-masuk sebelah kanan bakul untuk kain kotor. Isteri dia tak basuh, suami dia yang basuh. Kemudian sebelah bakul tu dia ada rak. Rak tu untuk tuala-tuala yang kering. Oh, kita tuala letak dalam almari. Jadi boleh letak dekat kawasan situ kan. Bau wangi. Macam bau kapur barus gitulah. Saya injak, bukan kapur barus, mayat ya. Kapur biasa, kapur untuk simpanan almari tu. Saya injak dia punya, saya pijak di lantai tandas dia, tak licin langsung. Maksudnya tak ada, tak ada fungus, tak ada kulat lah, tak ada lumut dekat situ. Lepas tu saya pun keluar, saya kata, Haji, bersihnya tandas. Dia kata, ya mestilah Ustazah, saya setiap hari saya gosok. Lepas tu saya kata, kenapa Haji setiap hari gosok? Kata, saya tak nak ada accident dalam tandas. Dia kata, isteri saya jalan pun dah tak betul, tengok pakai tongkat dia tu Ustazah. Dia kata, saya pun stage 4 cancer. Kata, tapi setiap harilah saya bersihkan. So Masya Allah. Jadi situlah, hai, betapa indahnya. Kita mudah-mudahan semua Allah terima sebagai satu amal baik ya. Okay. Baik, jadi di situ kelebihan seorang suami menjaga isteri. Hatta kalau suami jaga isteri tu pun sebenarnya Nabi akan saring. Kalau ada isteri dia sakit, Nabi tak bagi pergi. Contohnya siapa? Dalam kiraan 5. Ya, Saidina Uthman bin Affan. Sebab isteri dia, walaupunlah memang anak baginda Nabi kan, tapi isteri dia sakit, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan Saidina Uthman untuk pergi berperang. Okay. So jadi nombor satu, kita lihat di sini kelebihan seseorang, khususnya kalau wanita, kerana wanita ni ada sifat penyayang. Tengok kucing pun makan kurus kering menangis dulu kan. Tengok baby menangis,
dia juga menangis dulu kan. Tengok cerita Hindustan, menangis lagi. Tengok drama apa yang yang baru-baru ni pun, Tujuh Hari Mencintai. Aduh, menangis lagi kan. Jadi tu dia punya sifat EQ kita lah. Kita panggil emosi ya, kecerdasan emosi dia tu. Tinggi, cepat merasai apa yang orang lain rasa. Tapi sebenarnya perempuan, lately ni saya perasan pengantin-pengantin lelaki ramai menangis. Betul tak? Betul kan? Ya, jadi saya kata Masya Allah, saya suka tengok dia orang menangis. Saya yakin antaranya adalah mereka sedar bahawa mereka sekarang mempunyai tanggungjawab yang lebih. Dia perasaan itu bercampur. Dia satu gembira, kemudian yang kedua dia terasa beban. Maksud bukan membebankan, tidak. Dia boleh rasa ini merupakan satu tanggungjawab yang cukup hebat lah. Wallahu'alam, kan hanya Allah saja yang tahulah. Dan bukan lelaki-lelaki Malaysia je ya, bukan lelaki Melayu terakhir je. Saya tengok pengantin-pengantin di luar negara pun yang lelaki menangis, yang perempuan selama je dengan pakai gown dia apa semua kan. Yang lelaki Arab belum lagi, saya tak nampak lagi. Okey, baik. Itu yang pertama. Kedua, kelebihan wanita adalah kebaikan seorang wanita solehah ini adalah seumpama amalan 70 orang para siddiqin. Ya. Baik, perempuan, sebelum kita terus, jadi saya kena maklumkan sebagaimana dalam muka surat 19. Ya, dekat sini sebagian ulama' seperti yang dinyatakan di dalam silsilah Da'ifah wal maudu'ah karangan Al-Albani, dia ada menyebutkan hadis-hadis ini adalah antara hadis yang diragui kesahihannya ya. Walau bagaimanapun ada hadis-hadis lain yang telah diambil yang boleh menyokong ya. Jadi maksudnya hadis ini sekadar da'if sahajalah, bukan palsu. Okey, jadi disebutkan di sini bahawa wanita solehah adalah seumpama amalan 70 orang para siddiqin. Jadi bila dia melakukan perkara yang baik saja, dia ibarat sama dengan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar ya, yang berjuang ke arah kebenaran. 70 orang itu menyamai dengan satu orang wanita. Kenapa agaknya? Sebab wanita ni impak dia cukup tinggi. Bila dia melakukan amal baik dia di dalam rumah, maka satu rumah itu akan merasai dia punya kesan kebaikan tersebut. Kalau mungkin para siddiqin ini dia generasi ke generasi ya. Contohnya para siddiqin di kalangan para guru, jadi mungkin ialah di kalangan anak-anak murid dia ya. Dan dia boleh jadi immediate, dia boleh jadi long term ya. Tetapi kalau wanita-wanita yang solehah ini, dia sangat immediate, especially bila dia berada di dalam keluarga dia. Okey. Baik, berdasarkan hadis lain pula menjelaskan bahawa tanggungjawab mendidik wanita dengan sempurna mampu menjadi penghalang dari api neraka. Itu yang ketiga kelebihan dia. Boleh pula didik wanita baik-baik, bagus-bagus ya. Seorang ayah, seorang bapa, dia didik anak perempuan dia sehingga tahu tanggungjawab dia sebagai seorang wanita menjadi anak yang solehah, maka anak itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Seorang suami ya, yang mendidik isteri dia, yang memperkenalkan isteri dia kepada ketaatan terhadap Allah, terhadap redha Allah ya, yang menyokong kebaikan isterinya, maka dia juga akan mendapat saham ini. Ini dia kelebihan mempunyai wanita-wanita solehah di sisi mereka. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka ya. So seandainya dia tidak buat baik pada anak itu, biasanya anak perempuan akan jadi apa? Lari dari rumah. Bila lari daripada rumah, dia stay dengan kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan baik tak apa, kawan-kawan yang tak baik, okey. Dan ada dia stay dengan kawan-kawan yang baik, tapi dia manipulate semua kawan-kawan dia. Kita ada ramai juga kes-kes ustazah-ustazah yang cuba nak membantu ya, kawan-kawan kami lah ni, cuba-cuba nak membantu, rupanya habis kena temberang sampai 11,000.
Jadi anak tu katanya kena buang lah, mak ayah dia buang dia lah, itu ini semua kan. Jadi lepas tu dia terpaksa tinggal di situ, di sini, kena bayar itu, bayar ini, apa semua, mengandung lah pula. Memang mengandung, dan mengandung lah pula, kena hantar, kena hantar ke rumah apa ni, perlindungan. Tak nak lah pula, lari pula daripada rumah perlindungan tu. Ustazah tu duk ikut kes ni, duk kick, ikut dia tu, duk layan dia. Alas dia pun tanya, dia kata, macam mana Kak E, saya nak buat ni. Saya kata, cuba kontak mak ayah dia. Eh, dia tak nak, dia tak nak, nanti dia lari daripada saya. Saya kata, itu tanggungjawab mak ayah dia. Kena kontak juga, kena hubungi. Saya kata, saya, pengalaman saya jadi prinsipal, walau macam mana buruk anak tu, hubungilah mak ayah dia. Mak ayah dia akan rasa macam sangat bersyukur, walaupun dia marah dengan anak dia. Saya kata, saya, bayangkanlah kalau awak mak ayah, anak kita buat macam ni, orang simpan anak kita tak bagi tahu kita, marah tak kita? Eh, marah. Saya kata, sebaik bagi tahu. Bagi tahu, call-call, memang betul. Rupa-rupanya dia ya lari daripada rumah. Ha, lepas pun curi duit ayah dia. Allahu Akbar kan. Jadi di sini sekarang macam-macam kes ya. Jadi sekarang di sini, maka kita ni sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, jagalah baik-baik dan pastikan anak ini tidak menyusahkan masyarakat lain. Jadi walaupun dia naughty macam mana, hubungi silaturahim balik. Mungkin kita yang kena perbetulkan kaedah kita, method kita. Sebab kadang-kadang kita ada cita-cita dan harapan yang baik, tetapi kaedah dan cara, method itu tidak sampai pada pada anak ya. Jadi ayah nak anak ini solat pada waktu dia, tapi cara dia cakap tu sindir-sindir. Jadi anak-anak ni bila nak solat, tak jadi solat. Ha, sebab apa? Sebab marah dengan ayah. Ha, kan? Dia bukannya sebab tak nak derhaka pada Allah, tetapi sebab dia nak tunjuk dia punya tentangan dia, geram dia, kecewa dia kepada ayah dia. So kembali balik kepada kaedah. So kalau ada apa-apa yang berlaku kepada anak-anak kita, selain kita mohon ampun dulu pada Allah, maka kita tengok kaedah kita ini bagaimana perempuan kita membimbing, kita membisikkan sesuatu pada anak kita ya. Perasan tak? Kadang-kadang satu benda ini, ibu cakap dengan anak, anak melenting. Ayah cakap dengan anak, eh boleh pula, boleh pula dia dengar kata ayah dia. Kita pula kata, ah tu kalau dengan ayah dia tu, dia macam lah, ayah dia ni mesti ada buat apa-apa dengan dia ni, ada, ada plan apa-apa tak? Atau kadang-kadang sebaliknya, kalau dengan ibu, oh ibu cakap Masya Allah, terus dia punya hati lembut. Tapi kalau dengan ayah tu asyik nak jeling-jeling je. Padahal konteks yang yang sama ya. Jadi sekali lagi tengok mungkin kaedah ataupun approach pendekatan kita pada anak-anak. Dan bila kita berusaha untuk memperbetulkan kaedah dan method kita, itulah jihad kita yang Allah akan ambil sebagai tanda kita sanggup mengorbankan ego kita tu. Kan kita nak memperbetulkan kita punya cara dan kaedah ni, tuan-puan, kalau orang yang ada ego dia takkan ubah. Dan kalau orang yang faham saja, ya Allah ini tanggungjawab, ya Allah ada salah aku, ya Allah ampunkan aku, so berikan aku peluang, ya Allah. Nah, jadi di situ tunjuk, menunjukkan, membuktikan bahawa kita adalah orang yang tawaduk. Baik, itu yang ketiga. Anak-anak ataupun wanita, dia boleh jadi penghalang api neraka kepada suami dia, kepada siapa yang jaga dia lah ya, kepada ibu dan ayah dia, kepada wali dia. Baik, yang keempat, wanita yang sering menolong suami dia, ha, boleh masuk syurga dulu. Nak masuk syurga dulu tak? Masuk syurga terdahulu, apa, terlebih dahulu daripada suami dia. So macam mana nak masuk syurga dulu? Kena tolong suami. Ha, jadi bila kita bantu suami, kita sokong suami, bukan setakat dapat datin dia ya. Yang tak dapat datin tu pun tolong juga. Bukan tak bermakna kita tak dapat datin, kita tak tolong ya, tapi kita tolong benda-benda yang baik ya, dalam urusan-urusan agamanya. Mudahkan urusan dia ya, mudahkan dia terus mencintai Allah, mudahkan niat dan matlamat dia untuk mencari redha Allah. Maka kita ada peluang untuk masuk syurga terlebih dahulu. Nak ke tak nak? Oh, ingatkan nak cakap, Ustazah saya nak beriringan juga. Tapi memang betul, dalam bab ibadah ganjaran ini kita kena sentiasa bersaing ya. Yeah, okey, kena ada wujud rasa macam oh, kena betul ada lumba-lumba, berperlombaan ataupun pertandingan ya. Yeah. Baik, malah wanita yang melayan suami dia dengan baik, maka dianugerahkan pahala jihad. Masya-Allah, pahala jihad.
Ada satu hadis ini, puan-puan pernah dengar tak? Hadis di mana seorang wanita dia mengorbankan, menguburkan ya, dia punya harapan, cita-cita dan keinginan untuk melakukan umrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak dengar? Ada dengar yang macam dengar macam tak? Harus saya cerita dulu nanti baru boleh tahu dia dengar, pernah dengar ke tak. Okay, jadi wanita ini kerana dia kena jaga harta suaminya, ternakkan suami dia, ya, jadi ladang suami dia semasa di Madinah. Dan waktu itu diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi umrah dan menunaikan haji, kata silap saya, menunaikan haji bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, pergi menunaikan haji. Jadi dia pun cakap dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak ada apa-apa. Jadi harta inilah peninggalan suami yang suami suruh arah jaga. Jadi kalau kami pergi, dia akan, siapa yang nak bagi makan ternakan ni, siapa yang nak jaga apa ni, sebab nak tuai apa semua kan. Jadi macam mana ya Rasulullah, jadi saya terpaksa walaupun hati saya nak sangat pergi bersama dengan engkau. Maka baginda Nabi SAW menyatakan bahawa lakukanlah umrah, buatlah umrah di bulan Ramadan, pahalanya menyamai engkau menunaikan haji bersama denganku. Masya Allah. Tengok tu, dia tinggal di rumah, seorang wanita ni tinggal di rumah menjaga hartanya, harta suaminya, keperluan dan sebagainya, dan dia tolong suaminya dalam urusan ibadah dia, mudahkan urusan suami dia. Betul tak? Tinggal di rumah aja. Kita kalau tak menangis dah ni, abang okay, dia tak ada, Masya Allah. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa ada ganjaran tertentu yang tersimpan, yang seolah-olah sama seolah-olah sama, walaupun dia buat umrah, walaupun mungkin dia tak sempat nak pergi haji, tapi dia boleh umrah. Umrah mana-mana mana-mana waktulah, kecuali dalam bulan Ramadan saja. Maksudnya umrah itu mana-mana waktu dalam bulan Ramadan. Jadi dia mendapat ganjaran yang sama walaupun tidak pergi haji. Jadi haji dengan umrah, umrah lebih singkat ya, tapi tidaklah umrah bulan Ramadan itu dia menghapuskan tuntutan haji ya. Okey. Baik, selesai. Itu yang keempat. Malah sebenarnya suami isteri kalau dia melihat dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan pandang mereka dengan pandangan rahmat ya. Jadi kita sudah-sudahlah nak pandang jeling-jeling aja kan. Jeling itu sampai dijegil mata tu kan. Okey, sudah-sudah berhenti. Jadi pandanglah dengan penuh kasih sayang, jeling-jeling pun jeling manja. Ha, okey, gitu ceritanya. Baik, yang kelima, keistimewaan wanita tersingkap juga melalui ABC dia. Allah bagi cuti. Jadi bila dia dapat cuti tu daripada Allah, maka Allah akan tebuskan dosa-dosanya yang lalu. Ha, dan ini ada dalam hadis, apabila hari pertama haidnya itu dia bersyukur kepada Allah dan dia beristighfar. Jadi ada dua konteks di situ, bersyukur dan juga istighfar. Kalau kita gabungkan syukur dan istighfar, maksudnya redha. Jadi dia perlu redha. Yalah, sebab kadang-kadang wanita ni bila tengah rasa syok, tengah plan rancang ibadah dia, tiba-tiba time tu lah pula bendera merah, ha, kan? Rasa macam berkecai harapan kan? Tapi bila dia sebut dengan kata-kata syukur dan dia beristighfar ya, dia mohon ampun pada Allah, maka Allah akan kurniakan satu tebusan dosa-dosa baginya ya. Dalam disebutkan di sini dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apabila kita membaca alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah, yang saya dapat dulu alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah ala kulli dhamb. Dhamb ni maksudnya dosa, dhambin eh? Okay. Baik, jadi sini juga Allah akan membebaskan dia dari neraka dan dia mudah melalui titian siratul sirat dengan aman dan selesa ya, okay. Dan bahkan Allah angkat darjatnya seperti darjat 40 orang mati syahid ya. Jadi wallah alam, yang mati syahid ni saya tak berani nak kata, sebab ini memang hadis yang ada sebagian ulama meriwayatkan sebagai ta'if ya. Okay. Baik, seterusnya, begitu juga setiap wanita melalui kesengsaraan ketika mengandung. Jadi bila mengandung, bila kita sabar, kita redha, selama mana kita jaga hak Allah, kita jaga aurat kita, kita jaga solat kita, kita tidak banyak merungut ya, kita tidak
keluh kesah, maka para malaikat akan beristighfar untuknya. Malaikat yang akan memohonkan ampun untuk kita. Dan apabila seorang wanita mulai merasa sakit hendak bersalin, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad ke jalan Allah. Jadi ingat tak sakit masa nak bersalin, puan-puan? Ingat kan? Saya kalau yang ingatnya, satu je yang saya ingat. Saya kata doktor gunting tu pun kita tak rasa. Tak rasa sakit gunting tu. Sebab terlampau sakit waktu contractionnya. Okay. Baik, dan apabila wanita menyusukan bayinya, maka setiap tegukan susunya itu diberi satu kebajikan. Dan bila semalaman wanita tidak tidur kerana menjaga anaknya yang sakit, maka Allah memberikannya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah. Masya Allah. Dan sekiranya wanita itu mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, maka dia akan dikira sebagai mati syahid. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat seperti ini, perempuan, dia walaupun dia ta'if, dia memberikan satu perasaan kepada kita, seronoknya menjadi ibu, ya. Seronoknya menjadi ibu, seronoknya menjadi seorang wanita. Banyak peluang-peluang yang Allah berikan, ya. Jadi kalau datang anak saya yang lelaki tu, dia kata, kenapa lelaki tak dapat macam ni? Selalu tanya macam tu, perempuan. Jadi selalu saya jawab, lelaki, perempuan dengan lelaki ni, dia nak melakukan ibadah tu agak berbeza. Yang payah lebih adalah pada kaum wanita. Jadi wanita ini susah nak melakukan ibadah berbanding kaum lelaki. Lelaki ambil wuduk di mana-mana tempat terbuka, boleh selesai. Kita tak lagi. Bila dah sampai usia tua, kita ada masalah. Masalahnya apa? Nak tahan wuduk tak boleh lama. Betul tak? Kalau lelaki tu mungkin kurang sikit lah, ramai yang boleh tahan wuduk pun. Saya sewaktu saya bawa jemaah pergi umrah, perempuan, selalu yang komplain, yang tanya masalah tak tahan wuduk ini adalah kaum. Ustazah, saya masalahnya bolehlah saya nak tahan kentut, Ustazah, tapi nanti dia keluar kat depan. Macam mana, Ustazah? Itu soalan setiap kali pergi mesti ada. Kalau saya tahan kat belakang, dia keluar ikut depan. Macam mana, Ustazah? Batal lah juga kan. Tapi melainkan kalau kita ini memang daimul hadas, kita memang sentiasa berhadas, maksudnya kita sentiasa buang angin tak kira masa. Jadi waktu tu kita bincang, jadi memang payah kita nak simpan wuduk pun payah. Kalau lelaki dia mudahlah sedikit berbanding dengan kaum perempuan. Okey, tu belum lagi tu sikit-sikit batuk, lepas tu terkucil. Lepas tu kita kena jagalah kan dia punya kebersihan. Sebagai nak jaga tu bukannya boleh dengan tepi saja kan. Tak boleh, kena cari tandas pula. Tandas kena jalan jauh lah pula kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, jadi seterusnya perempuan, kita pindah pula kelemahan wanita, muka surat 20. Baik, kelemahan wanita ini disebut di sini ada dua. Jadi Masya Allah, betapa banyak kelebihan wanita ini. Kalau kita boleh simpulkan, kelebihan wanita itu adalah pada perjuangan dia untuk mendapat redha Allah. Maka setiap satu usaha itu akan diberikan ganjaran. Yang kedua, kelebihan wanita ini, selama mana dia mengekalkan diri dia, peranan dia sebagai wanita, maka di situ ada kelebihan yang cukup besar. Okay. Tapi kelemahan wanita apa dia? Yang nombor satu adalah nafsu dia. Nafsu wanita. Apabila wanita itu diurus oleh nafsu, maka itulah kelemahan yang sangat nyata yang boleh menjadikan na'uzubillah bala kepada diri dia, kepada keluarga dia dan kepada masyarakat. Jadi apakah implikasi dia? Kita tengok perenggan yang kedua. Sikap terlalu mengejar tugasan dan kegiatan luar. Ini penulis yang tulis, ya. Menyebabkan wanita kian hanyut. Lantas majlis ilmu kurang dikunjungi serta Al-Quran jarang dibaca. Manakala tanggungjawab mendidik anak juga sering diserahkan sepenuhnya kepada guru. Begitu juga tanggungjawab menguruskan rumah tangga dibiarkan sepenuhnya kepada orang gaji. Maka pada saat ini musuh-musuh Allah sering mengambil kesempatan untuk merosakkannya. Jadi salah ke? Tak salah. Kita hantar anak pergi sekolah, cikgu yang mengajar, tak salah. Kita ada pembantu rumah di rumah, tidak salah. Yang salahnya apa dia? Bila kita lepas tangan. Kita lepas tangan, ada cikgu mengajar,
kau ni tak pandai kenapa, tanya cikgu. Kalau dia cakap macam tu je, kau ni tak pandai kenapa, tak tanya cikgu kan. Itu pun dah masih okey lagi. Sebab maksudnya dia pantau walaupun dengan cara yang menyakiti. Ya? Tapi ini memang tak tak ambil pot langsung. Yang disebut mungkin outstation. Yang disebut mungkin tak ambil tahu langsung. Jadi yang ini yang menjadi satu umpan ya, kepada teruknya perkembangan keluarga. Sebab keluarga macam tanaman dan perempuan-perempuan kan. Tanaman ni, kalau kita duk mengharapkan orang lain jaga, dia tidak sama dengan bagaimana kita jaga. Begitu juga dengan masakan, walaupun kita upah tukang masak, kita yang kedai restoran-restoran ni kan, upah tukang masak dengan masak sendiri, lain ke sama? Lain. Jadi lain. Jadi situ juga dengan kualiti pembentukan keluarga kita. Jadi untuk itu, biarlah kita pun memang boleh ada cita-cita yang tertentu, tapi jangan kita abaikan. Jadi yang urusan di rumah, kena ambil tahu, kena duduk, betul. Tak apa kalau kita masak, kita masak sikit lah. Kita cakap dengan pembantu rumah kita, sediakan ini. Saya balik nanti saya masak je. Dah masak-masak-masak, kita semua siapkan, okey. Tolong kemas. Ya kan? Jadi biasa buat macam ni kan? Biasa. Begitu juga dengan anak-anak. So kita sentiasa berhubung dengan guru dia, tanya perkembangan anak-anak. Jadi kita dengan cikgu ni berpakat, anak kita tidaklah jadi dua talam, dua muka. Kat rumah lain, dekat sekolah lain ya? Okay. Jadi kita uruskan apa yang kita boleh bantu untuk kebaikan anak-anak. Jadi kenapa ya? Kenapa sampai macam tu sekali? Kenapa perempuan? Sebab ini jawapan saya ya. Kerana yang berada di rumah itu sebenarnya adalah khalifah Allah. Kita sedang bertanggungjawab menjaga khalifah Allah ni. Jadi khalifah Allah ini adalah mereka yang menjalankan tugas on behalf of Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita menyusukan, kita sedang membesarkan pengganti Allah di atas muka bumi ini. Sebut khalifah tu macam elen. Bagi bila translate balik pengganti Allah tu berasa macam pengganti Allah kan, bukan nak jadi Tuhan, tetapi dia adalah wakil di mana Allah arahkan kita untuk mentaati, menguruskan, ya, mentadbir dunia ini menurut apa yang ada di dalam Al-Quran. So kalaulah pendidikan anak-anak itu lari daripada apa yang Allah tentukan, walaupun baik macam mana, tetap kita tidak menjalankan tugas kita, perempuan. Ya, sebab tu anak kita tak kisahlah dia kan? Contohnya dia dalam bidang undang-undang ke, perubatan ke, apa ke, niat dia tu pegang. Tak ada masalah. Once kita pegang niat tu, awak buat ini kerana Allah, awak akan berbakti kepada Allah, you have to give your you have to benefit the society, jadi orang yang paling bermanfaat kepada, dan jadikan Nabi ini boleh berbangga dengan kamu dalam bidang kamu. So insyaAllah dia akan jadi doktor yang lain. Kalau dia menjadi engineer pun engineer yang sangat-sangat bertanggungjawab. Jadi arkitek pun arkitek yang tak mau terima rasuah dan sebagainya, tuan-puan. Sebab dia sedar ya, dalam hal ini dia hanyalah pengurus on behalf of Allah Subhanahu Taala. Itu yang perlu dibesarkan dalam rumah kita. Sebab tu ganjaran cukup besar. Baik, kita teruskan balik. Baik, dalam surah Al-Jasiyah ya, ayat yang dimulai mafhum dia. Okey, di sini auzubillahi minasyaitanir rajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ila akhiril ayah. Maka sudahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ha, jadi nafsu dia tu dijadikan tuhan, dia lebih kepada nafsu dia. Saya dulu masa muda-muda ramai orang tanya dia, "Ustazah, kalau misal kata saya nak macam dye rambut saya kan, saya nak kalakan kuku, bukan sebab nak menarik perhatian lelaki, jauh lah, tak adalah nak menarik perhatian lelaki, tapi nak self-satisfaction untuk diri sendiri kan. So macam mana Zazah?" Jadi saya, alhamdulillah lah, boleh dah jawab. Saya kata self-satisfaction tu nafsu. Jadi kalau kita buat untuk memenuhi nafsu kita sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah suruh, maka kita menjadi hamba pada siapa? Nafsu. Jadi maksudnya nak kalakan kuku ke, nak daikan rambut ke, cari jalan yang Allah suka. Kalau Allah suka kuku tu dikala dengan inai, pilihlah inai walau kita tak suka. Sebab yang suka Allah, yang tak suka kan nafsu. Jadi bila kita abaikan nafsu, maka situ menjadi hanya pakai inai saja. Inai itu boleh jadi saksi kita hamba Allah. Tapi kalau kita pakai kuitik, 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 kuitik,
apa-apalah tu namanya kat kan. Kalau kuku tu, kalau kita pakai kerana siapa? Kerana Allah. Tak kenalah pula. Allah kata pula kau buat aku bukan ikut arahan aku kan. Ini kerana Allah, Ustazah, saya pakai. Tak kena. Sebab method tak kena. Kaedah tak kena. Walaupun matlamat, betul. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi bila dia buang kutak itu, walaupun dia suka for the sake of Allah, maka color itu akan menjadi saksi. Ya Allah, dia sanggup mengorbankan aku kerana-Mu, Ya Allah. Okay? Jadi di situlah kelebihan kita apabila kita menjadi hamba Allah. Setiap satu itu akan diangkat menjadi saksi-saksi kita. Ya? Okay, dye rambut pula lah. Kita colorkan rambut, dye rambut kita tu dia boleh, tapi jangan, kalau yang warna putih itu jangan diwarnakan hitam, kecuali kalau suami nak, kecuali kalau suami suruh. Okay, kalau suami kata, Ya Allah, tak payahlah warnakan apa-apa yang grey hair ni pun I dah reda, suka tengok you dalam grey hair. Tengok grey hair ni rasa macam beginilah dia tempoh masa betul panjang kita berada bersama-sama, okay, sisi di sisi, bahu-membahu katakan. Okay, itu lamanya awak mendampingi saya, you mendampingi I, tak payahlah. Tak apa, tapi kalau dia sakit jantung tengok kita grey hair ni, Ya Allah, dia ketuk-ketuk kepala dia, tuan-tuan kan, tak ada, tengok muka-muka, Masya Allah, suami yang hebat ni, ketuk-ketuk kepala, oh, ketuk-ketuk kepala, lepas tu ketuk-ketuk dada jantung. Yang macam mana ya nak, kita kena usahakan lah yang, sebab abang tengok ayang aja abang punya jantung lain macam. Okay, so kalau begitu tanya dia, mungkin perlu ke saya dye rambut warna hitam ke? Cubalah ha, gitu kan. Nah, so kalau di situ dia khas untuk suami saja. Yeah? Kalau suami perlu, kalau saya bagi situasi emergency. So ke tahap itulah, macam suami perlu. Kalau tak dia sakit, sama ada mata dia sakit, jiwa dia sakit. Okay, situ saja. Okay, kalau tak ada, tidak digalakkan. Malah haram hukumnya. Yang jatuh harus apabila kaum lelaki yang beruban ini dia menyertai peperangan. Jadi situ pernah satu ketika baginda Nabi SAW menggugurkan hukum haram ini dan mengarahkan para sahabat yang menyertai peperangan itu, dia menginai hitam kan, dia bagi hitamkan rambutnya ya, supaya menunjukkan izah. Itu pun peperangan psikologi, itu kan peperangan emosi ya. Jadi situ memang of course lah, kalau dalam peperangan tu bunuh haram kan, tapi dalam peperangan di perlu, merupakan satu keperluan, tapi ada adab dan etikanya. So bagi wanita yang nak inai hitamkan, kalau dia sendiri hukumnya boleh jadi haram. Saya sebut boleh jadi ya, sebab dia boleh bertukar. Kalau suami yang mengarahkan, dia boleh jadi harus, tapi jangan pula paksa suami untuk arahkan dia. Bang, kenapa abang tak suruh bang? Hari-hari membela, ikut lawak ini hitamkan lah. Okay. Di situ pertama, kenapa tidak boleh? Tidak bolehnya adalah bukan sahaja mengubah ciptaan Allah, tetapi dalam banyak-banyak hal Allah sebenarnya lebih suka bila kita redha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita redha tak? Tak redha. Kan kita redha atau tidak redha? So bila redha, dia ada satu panggilan sayang yang sangat luar biasa khusus untuk mereka yang redha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa je yang Allah bagi dia tenang kan? Apa juga yang Allah tentukan untuk dia, dia rasa happy. Dia tahu ini datang daripada Allah. So dia punya keimanan itu kuat. Okay. Tapi bagi orang yang nak mengubah-ubah ini, dia keimanan dia kurang, keyakinan, orang kata confident dia tu kurang, confident dengan diri kurang, confident dengan Allah lagi lah ya? Kan? Jadi dia kena ada confidence dengan Allah. So confidence dengan apa yang Allah tentukan. Okay, itu yang puan kata tu tidak dibenarkan. Tapi kenapa suami suruh dibenarkan pula? Apa so special dengan dia orang ini? Jadi yang pertama, asal hukumnya adalah yang menjaga isteri itu
yang memberi nafkah dan sebagainya adalah suami. Jadi kita ini dimiliki daripada sudut tanggungjawabnya oleh suami. Jadi apa juga yang menggembirakan suami akan menggembirakan Allah, kerana tanggungjawab dia. Okay, sebab Allah suka dengan orang-orang yang bertanggungjawab. Dan apa juga yang menyusah-nyusahkan suami, itu juga boleh menyusahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak suka, Allah murka. Sebab keredaan suami itu dia penanda aras kepada ketenangan masyarakat. Jadi bila dia contohnya mendongkol, ya, hati dia geram, tak puas hati dengan isteri dia, dia ni, bila dia keluar, dia akan jadi manusia yang mungkin berbeza dengan orang. Waktu dia marah-marah kan, jadi macam tak selesai. Ataupun dia jadi berpeleseran pula, menggatal pula dengan orang lain ke dan sebagainya, ya. Jadi sebab dia ada satu kekuatan dalaman diri dia yang dia kosong. Dan biasanya Allah sahaja yang tahu, ya. Sebab Nabi Adam AS minta teman, minta kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Sebab Nabi Adam tahu kan, dia ini adalah khalifah di atas muka bumi. Bukan tujuannya berada di dalam syurga semata-mata kan. Jadi dia minta Allah ciptakan teman yang boleh membantu tugas khalifah. Rupa-rupanya Allah kirimkan seorang teman yang luar biasa, yang bukan sahaja memberi kekuatan untuk tugas khalifah, tetapi akan menjelmakan khalifah-khalifah baru, iaitulah kaum wanita. Jadi situ wanita dia kena pegang peranan dia. Jadi kita perlu menyokong, membantu tugas-tugas khalifah. Contohlah kalau seorang suami, ini yang saya belajar dalam neurolinguistic programming. Saya suka ikut perempuan tapi saya tidak beramal dengannya, ya. So, jangan salah faham. Dan bila saya belajar neurolinguistic programming, saya nampak ini semua ada dalam Islam. Cuma semua orang ada NLP actually. Cuma kita tak tahu macam mana nak mengaktifkannya atau menggunakannya. Jadi bila saya belajar di situ, ada satu kajian ataupun perbincangan itu, dia mengatakan bahawa orang lelaki ini apabila dia punya, dia panggil dia punya self-satisfactory needs, dia needs keperluan diri dia itu tidak dapat dicapai, maka dia akan memberi penyakit pada diri dia. Jadi penyakit dia boleh jadi sakit kepala selalu, sakit itulah yang sakit jantung ke, kita dengar lelaki sebut sakit jantung kan, ataupun dia punya temper, marah dia, ya. Dan ketenangan dia itu adalah apabila dia dapat pasangan yang boleh memberi ketenangan pada dia. Jadi situ menurut beberapa perbincangan lah, tapi wallahualam, ya, wallahualam perempuan. So biasa kalau kita lihat juga, kalau kaum wanita ditinggal oleh suami, kematian suami, boleh bertahan tak? Tak payah kahwin lagi? Boleh. Ramai jumpa? Ramai kan? Kaum lelaki? Belum tahu dia kata. Dan biasanya setakat ini, wallahualam, mungkin saya agak kurang bergaul ke apa ke, tetapi setakat yang saya jumpa, setakat yang saya dengar, tapi memang ada yang bagus betul, ada yang setakat yang saya dengar, diorang akan murung sama, dia mengakibatkan murung. Ya, sebab dia akan sentiasa ada macam boleh terkenang-kenang, ya. Dan kajian psikologi juga menyebutkan bahawa apabila seorang wanita ini dia putus cinta sebab kematian ke apa ke, dia the first few days itu dia akan menangis-nangis sampai bengkak-bengkak mata, sampai sakit-sakit kepala, hidup dia tu porak-peranda hanya beberapa minggu. Okey, tapi selepas itu dia akan bangkit semula. Itu kaum wanita, dia punya kekuatan dia. Tetapi lelaki terbalik. Itu daripada sudut psikologinya. Dia mula-mula dia tak nangis, dia rasa macam okey, dia cerita dengan orang apa-apa, macam ni lah isteri saya begini-begini, kan? Jadi dia boleh terangkan isteri dia meninggal dunia ni, dia pun cerita apa semua, nampak okey lagi the first few weeks. Tapi selepas itu dia akan sunyi, kesunyian, dia akan tengiang-ngiang, dia akan tercari-cari. So begitulah, itu kata psikologi. Wallahualam. Ya? Yeah? Oh, itu yang cepat.
Saya ada jumpa seorang datuk ni. Dia pelakon. Dia pemurung lepas kematian suami isteri dia. Dia murung. Lepas tu jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustazah," dia kata, "isteri saya begini-begini." Dia pun cerita, tengok sampai menangis. Dia tunjuk kan jenazah isteri dia bersihnya, isteri dia kan. Lepas tu dia cerita semua apa orang kata tu khidmat baiknya isteri dia, sampai tunggu dia apa balik daripada berlakon sampai 3-4 pagi lah kan, meleleh-leleh air mata dia tu, dan dia kehilangan isteri dia. Lepas tu dia pun tanya dengan saya, "Ustazah, saya saya tak mau kahwin, Ustazah," dia kata. "Tapi saya tapi sebab saya tak nak kahwin." Lepas tu saya tanya dengan dia, "Datuk tak nak kahwin sebab apa?" "Sebab saya tak nak menduakan isteri saya." "Oh, salah datuk saya kata. Itu bukan bermakna menduakan. Dan insyaAllah kalau datuk kahwin satu lagi, datuk dapat dua-dua di akhirat nanti." Dia kata, saya tahu. Dia kata, "Tapi saya tak nak. Macam hati saya tu tak, saya tak nak ni lah." Begitu. Tapi saya kata, agak-agak kalau isteri datuk hidup sekarang ni, tengok datuk dalam keadaan macam ni, okey tak? Sebab dia pernah pingsan. Dia ada beberapa kali collapse. Lepas tu, dan suka tak tengok kadang? "Oh, memang tak suka lah." "So, datuk kahwin lah." Lepas tu dia pun terdiam sekejap. Dan nak balik tu dia pandang saya, "Sazah, saya kahwin ya." Masya Allah. Tapi saya tahu dia bukan tanya saya je, dia tanya ramai orang. Sebab dia nak dapatkan confidence ataupun keyakinan. Okay. Masya Allah. Kahwin tak? Kahwin. Tak kahwin dah. Macam tahu je ya. Betul. Ya. Dia satu keperluan, kalau yang saya belajar tu, dia bukan setakat keperluan emosi, dia keperluan biologi. Keperluan biologi kaum lelaki juga. Kaum wanita ini dia terbalik. Kalau kita dah menopause tu, kita tak ada lagi nak keperluan-keperluan biologi tu, tak ada dah. Kita nak ibadah aje gitu. Tapi kalau kaum lelaki, dia ada masa-masanya dia tu, dia perlukan. Okey, baik. Boleh tak pergi tempat lain? Okey, seterusnya puan-puan, kita masuk di sini bahawa kedua, kelemahan yang kedua wanita ini adalah dia mudah tertipu dengan keindahan dunia yang sementara. Sebab wanita ini dia sebahagian daripada perhiasan dunia. So kalau dia tidak mempunyai prinsip-prinsip yang kuat, maka dia akan sama taranya dengan perhiasan dunia. Sedangkan dia adalah perhiasan yang terbaik. Dunia mata'un wa khairu mata'id dunia al-mar'atus salihah. Dunia ini seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. So kalau dia tak jadi salihah, dia sama dengan perhiasan-perhiasan dunia yang lain. Jadi dia perlu menjadi wanita yang salihah, baru dia ada jati diri, dia ada prinsip dalam kehidupan dia, baru dia boleh menakluki seluruh perhiasan yang ada dalam dunia ini. Jadi itu keperluan wanita supaya dia tidak larut ataupun dissolve dengan perhiasan yang sedia ada. Okey, jadi perhiasan ini basically dia punya mercu atau matlamat adalah menjadi kebanggaan. Ya? Jadi kita ada emas banyak pun nak jadi kebanggaan kan. Jadi biar orang tengok, biar orang itu, biar orang ini, biar gitu, biar gini ya. Jadi lebih perhiasan itu biar gitu, biar gini. Tapi kalau kita ada prinsip, kita tahu kita adalah sesuatu yang indah, tetapi keindahan kita ini adalah untuk membuat orang lain mengenal keindahan Allah Jalla wa'ala. Jadi itu antara prinsip-prinsip yang perlu ada dipasakkan dalam kehidupan kita. Jadi kelemahan wanita nak kita atasi, pertama kita yang kena kuasai nafsu, buat sesuatu kerana Allah, insyaAllah akan berjaya kuasai nafsu. Yang kedua, kita pastikan kita tidak mudah tertipu dengan perhiasan-perhiasan lain yang ada dalam dunia ini. Jadi sama juga nak selamatkan kita daripada ini, bila kita nak buat sesuatu, check balik untuk apa. So why dia, big why dia, mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 32. Okey, wamal hayatu dunia illa la'ibun walahun ya ila akhiril ayah, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan juga kelalaian.
Nah, kan. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh kerana itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi nak dekat dengan perhiasan-perhiasan ataupun urusan-urusan dunia tu, fikir dulu. Jadi bila fikir, mana satu takwa? Ya, fa'alhamha fujur. Fujur ke takwa? Allah mengilhamkan sesuatu pada fujurnya, pada takwanya, pada yang hinanya ataupun pada ketakwaannya. So kita fikir mana satu yang bawa kepada ketakwaan. Okey, baik. Jadi seterusnya kita lihat muka surat 21. Ini adalah 10 contoh siti. Ha, kan? 10 contoh siti. Saya teringat masa saya bentangkan 10 siti ni dalam Cinta Ilmu TV Al-Hijrah beberapa tahun yang silam. Siti Nurhaliza pun tengok. Lepas tu dengan dia punya apa? Apa dia panggil tu kalau caption. Ha, caption dia ataupun dia punya kata-kata dia. Dia kata semoga dia ini dapat masuk jadi salah satu siti. Sebab semua siti-siti. Baik, siti ni datang daripada mana? Allahu Akbar, hujan Allahumma sayyiban nafi'an. Okay, ya. Siti ni daripada perkataan Sayyidah. Sayyidah. Dan Sayyidah, Sayyidati. Sayyidati maksudnya, kalau macam kita Sayyidi, Sayyidi ya. Sayyidina. Sayyidina tu na nahnu, jamak. Kalau saya seorang, Sayyidi. Kalau tuan saya, Sayyidi. Kalau tuan kami semua, adalah Sayyidina. Kalau yang ni Sayyidati. Sayyidati, puan kami. Maksudnya yang kita hormat lah. Okay. Kita panggil cik puan contohnya. Okay, itu Siti maksudnya. So, Siti Aminah, Siti Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Hajar, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Muti'ah, Muti'ah, eh? Sayyidatuna Zubaidah dan Sayyidatuna Zinnirah. Jadi ini adalah 10 orang wanita yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Eh? Mereka mempunyai kelemahan yang sama, nafsu. Tetapi mereka mampu mengurus nafsu mereka dan mereka mengutamakan keimanan mereka. Baik, daripada 10-10 ni agak-agaknya nak tahu yang mana ya? Saya bagi pilihan nombor berapa? Saya tak buat semua. Ada tak yang nak tahu? Daripada 10 ni nombor? Nombor 10. Okey, saya bagi 3 lah. Nak tahu 3. Nombor 10 lagi? Nombor 4? Oh, Sayyidatina Fatimah. Nak tahu Sayyidatina Fatimah eh? Okey, lagi nombor? Ya, yeah, nombor berapa? Nombor 5? Oh, nombor 10. Nombor 10 dah? Nombor 8. Nombor 3 siapa? Sayyidatina Aisyah. Dengan 8. Banyaklah pula. Okey. Kita ambil Sayyidatina Fatimah dulu. Boleh ya? Sayyidatina Aisyah banyak sebenarnya. Kita ambil 10, 8 dengan 4. Boleh? Baik, ya, kita ambil Sayyidatina Fatimah. Baik, Sayyidatina Fatimah ini dia punya kelebihan dia. Dia adalah puteri Nabi. Dia kalau kita kata pemimpin, dia puteri pemimpin tersebut. Yang biasa-biasanya puteri-puteri pemimpin ini dia ada apa? Kekayaan, dia ada kecantikan, dia ada kedudukan, dia ada pembantu-pembantu, dia ada dayang-dayang dia, yeah? Okay. Sayyidatuna Fatimah tidak ada walau satu. Kecantikan aja of course, tapi kecantikan asli lah. Tak adalah dayang-dayang yang duk hari-hari dia apa asyik apa buat spa apa melulur muka wajah dia jaga. Tak ada, dia tak ada yang itu. Dia masak sendiri, malah suami ya Sayyidina Ali sepupu Nabi sendiri adalah seorang yang miskin. Dan dia kena jaga ibu mertua dia. Okay, walaupun hakikatnya menantu boleh je untuk tidak jaga ibu mertua, bukan tanggungjawab menantu perempuan. Tapi Sayyidatuna Fatimah ini dia melakukan benda yang lebih daripada yang sepatutnya dia buat. Sehingga kan Sayyidina Ali ya, bila dia menangisi selepas wafatnya Sayyidatuna Fatimah, dia cerita. Jadi Sayyidina Ali cerita tentang khidmat Sayyidatuna Fatimah. Dia kata di bahu Sayyidatuna Fatimah ini lebam-lebam kebiruan tak pernah hilang. Sebab apa? Setiap hari dia akan angkat tong-tong air. Dia angkut
tong air daripada punca air pergi ke rumah. Jadi jasad Sayyidatuna Fatimah yang mulia itu puteri baginda Rasulullah SAW bukannya penuh dengan luluran ya, dengan apa flawless ke apa ke lotion-lotion minyak ke apa ke kan mandi man, tak ada. Jadi dia dia boleh orang kata tu korbankan perkara perkara tersebut. Jadi nafsunya berada di tapak kakinya. Dan dia mempunyai kelebihan di mana baginda Nabi Muhammad SAW boleh sahaja nak makbulkan apa permintaan dia. Kan dia berjumpa dengan Nabi satu masa tu untuk hamba kan. Okay, itu satu riwayat ya. Kemudian Nabi bagi dia zikir. Ada satu masa lain di mana Rasulullah SAW mendapat hamba. Yang ini ada dalam sejarah. Tapi dia tak popular di kalangan kita ceritanya. Jadi Nabi offer balik hamba pada Sayyidatuna Fatimah. Dan waktu ni Sayyidatuna Fatimah kata, tidak ayah. Dia kata zikir yang ayah berikan itu sudah cukup bagiku. Ha, kalau kita kata, oh boleh ayah, satu je. Kita kata, tak boleh tambah lagi. Dan Nabi Muhammad SAW sebut pada Sayyidatuna Fatimah, kalau engkau mahu aku ini ubah Bukit Uhud tu jadi emas. Doa, aku boleh berdoa untuk Bukit Uhud ubah jadi emas. Tapi adakah itu yang kau mahu? Ha, jadi tidak. Dan dia tidak pernah hayat Sayyidatuna Fatimah ini hidup bahagia. Dia lahir semasa dia dalam tempoh zaman kanak-kanak dia. Ayah dia sudah menjadi tak lama dia lahir, waktu dia kecil itu ayah dia dilantik menjadi Nabi kan, menjadi Rasul. Jadi permulaan musim boikot dan sebagainya. Jadi hidup dia itu hanya melihat ibu dan ayahnya tersiksa, hidup dalam kesiksaan. Basically anak-anak bongsu macam tu lah kan. Jadi dia nampak perit, pedih ibu itu dan ayahnya. Dan Sayyidatuna Fatimah tak pernah memang rasa makan yang selesa ke apa ke, tidak pernah. Jadi situ kelebihan Sayyidatuna Fatimah. Dia hidup menjadi saksi utama pada perjuangan yang sangat perit yang dialami oleh ibundanya dan juga ayahnya. Eh dah pukul 11 lebih. Okey, kita tak makan nanti kita. Baik, pergi ke 8, Siti Mutiah eh. Siti Mutiah ini kisah seorang wanita yang namanya juga sama dengan nama Sayyidatuna Khadijah. Dan dia mempunyai satu ketaatan yang cukup luar biasa. Dia fokus kepada suaminya dan dia perlu sentiasa mendapatkan restu dan redha suaminya. Jadi bila suami dia balik tu, makanan dah siap. Ada sampai satu masa dia punya sumbu api tu dia dah habis kan. Jadi nak minyak ada tapi sumbu dia tu. Jadi dia tukar rambut, dia ambil rambut dia. Gitulah yang disebut, yang diriwayatkan ya. Dan kemudian Nabi SAW suruh Sayyidatuna Khadijah pergi berjumpa dengan wanita ini. Jadi dia bukan nak mentaati suami, nak cari redha suami dia itu kerana suami dia, tidak. Tapi kerana, yes, kerana Allah ya. Suami dia siapa? Allah, saya tak ingatlah pula Siti Mutiah ni. Tidak disebutlah pula. Ya, okey. Sebab hari pertama dia datang, Sayyidatuna Khadijah, Fatimah datang dengan anak dia, Hasan. Dia tak bagi naik. Sebab dia kata dia baru mula-mula dia datang tak bagi, sebab dia kata saya kena tanya suami saya. Lepas tu kedua datang, dia datang dengan Hasan, tak boleh naik sebab Hasan tak boleh naik lah, yang boleh naik saya tak Fatimah. Macam itulah. Bila kita baca kita kata ya Allah bodohnya dia. Macam itulah mula-mula kita kata, takkan tak boleh nak faham kot, kita kata kan. Tapi mungkin pada satu perspektif itu maksudnya dia sangat-sangat amanah. Dalam kita melihat biasa orang-orang baik-baik tu dia anggap bodoh lah. Jadi dia sangat-sangat jujurnya dia itu menjaga sehingga implikasi dia subhanallah cukup memberikan ketenangan lah kepada suami dia. Jadi dia bagi tongkat pada suami dia kalau ada kesalahan pada diri dia dan dia sanggup untuk dipukul. Tapi suami dia tidaklah macam tu, suami dia sangat baik ya. Okey. Baik, seterusnya Siti Zinira. Dia ini merupakan seorang hamba. Dia daripada kalangan hamba. Asal dia daripada Romawi. Yeah? Dan ada satu masa ni, hamba-hamba ni selalu masuk Islam. Terlebih dulu awal. Jadi yang merdeka ni, yang sombong, yang masuk Islam, yang menerima Islam daripada tangan Nabi adalah di kalangan hamba. Jadi Zinira adalah seorang hamba. Dan dia masuk Islam. Maka kaum Quraisy waktu itu yang dipelopori oleh Abu Jahal ya, dia
dapat tangkap 7 orang hamba. 7 orang hamba termasuk Zinairah. Dan mereka telah diseksa bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi untuk keluarkan dia daripada agama Islam. Tapi mereka tetap berpegang sehingga memang waktu itu jadi isu yang hangat, jadi viral. Sehingga Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dia datang dan dia, kemudian dia nampak keadaan tersebut, dia sedih, dia berjumpa dengan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW kata, kalau kamu boleh, merdekakan mereka. Jadi Abu Bakar Siddiq beli ketujuh-tujuh hamba ini, kemudian dimerdekakan. Dan hasil teruknya siksaan daripada kaum Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal ini, Zinairah lepas dibebaskan, lepas dibebas, lepas merdeka, dia buta. Jadi bila dia buta, maka orang ramai ejek dia dan mencemooh dia. Dia kata, itulah nak Islam sangat kan dah jadi buta. Ha, macam itulah. Cuba menggoyahkan keimanan dia. Dan pada waktu ini dengan penuh perasaan ataupun dengan sepenuh hati dia, dia mempertahankan Islam. Dan dia kata, aku tidak. Macam inilah dia sebut, dia kata, memang sungguh aku kufur dengan Lata dan Uzza. Sebab dia kata, ni sebab kamu kufur daripada Lata dengan Uzza, Tuhan dia lah kan. Okey, jadi sebab itulah kamu buta. Jadi dia kata, memang, dia kata, aku kufur dengan Lata dan Uzza. Ada aku kisah, ada aku kisah tu bahasa kita lah kan. Maksudnya dia tak kisah pun kalau dia buta. Kata, tapi ini bukan kerana Lata dan Uzza, tapi ini kerana pilihan Allah yang telah melindungi mataku dan sebagainya lah, dia sebut gitu. Dan kemudian penglihatannya pulih kembali, Zinairah. Jadi penglihatannya pulih kembali dan dia merupakan satu catatan keimanan dan keyakinan yang tinggi. Ya, okey, jadi masya Allah. So setakat itu saja, habis dah bab pertama. Kita akan masuk bab yang kedua, janji Allah untuk wanita akan datang. Baik, ada soalan dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ya, ya puan. Oh, okey. Sebahagian mengatakan itu daripada kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Tapi tidak ada rujukan yang kukuh yang mengatakan itu daripada kata-kata Rabi'atul Adawiyah lah. Tidak ada. Cumanya saya lihat ada logiknya, perempuan. Ada logiknya. Di mana kalau perempuan ini, kalau kita lihat daripada sudut keupayaan nafsu yang kita tukar kepada sekarang ini, EQ, kecerdasan emosi, wanita dia multitasker, itu terkenal, betul kan? Kalau kita terjemahkan daripada sudut itu, maka benda tu sangat tepat. Lelaki dia satu, at one point, dia fokus at one point, satu benda je. Kalau dia tengok cerita Hindustan, kita duduk sebelah dia, kita tanya dia, abang, abang tengok cerita apa, apa cerita ni bang? Dia akan jawab, entah, tak tahu. Kita tengok sekejap je, kita tahu dah permulaan dia bagaimana, walaupun kita tak tengok mula. Dan kita cuma agak-agak aja pengakhiran dia bagaimana, ha, kan? Lepas tu terkait pula dengan cinta lama, kisah cinta lama. Tu yang nangis tu. Kita yang beremosi kan. Dia relax aja, dia tak tahu apa pun kan. Jadi macam dia tengok. So lelaki ni dia boleh menumpukan dia punya pemikiran kepada apa yang dia nak tahu. Begitu juga mata dia. Mata dia, dia ada kekuatan dipanggil kanta cembung. Jadi kanta cembung ni, bila dia decide on satu-satu benda, so satu benda tu. Contohlah dia balik daripada kerja, dia kata, sedap ni kalau balik rumah makan roti bakar. Dia teringat ada roti gardenia dekat rumah tu, lepas tu teringat ada kaya. Dia balik ke rumah tu, yang dicari apa? Sampai ke rumah tu, roti dengan kaya tu je. Selesai. Lepas tu dia dapat, alhamdulillah. Kita perempuan benda yang sama juga, tapi kita bukan kanta cembung, kita kanta cekung. Kanta cekung tu dia menyapah. Bila balik rumah, walaupun tadi dekat pejabat duk ingat roti bakar, sebab dah menyapah tu nampak banyak bersepah. Dah macam capah dah tu. Ya Allah, kucing. Ya Allah, air tak siram air lagi pokok bunga. Allah, bau tai kucing. Semua benda dah. Jadi roti bakar pun terbengkalai. Ya, jadi kita duk sibuk yang tu, jadi mulut kita pun. So di situlah dia, itu menurut pandangan psikologi. Perempuan, apa yang saya sebut ni boleh tengoklah. Pandangan-pandangan psikologi, perbezaan antara lelaki dan perempuan sangat menarik sekali, masya-Allah. Dan kita, bila kita belajar benda ni, kita akan sentiasa respect each other. Dan kita akan lebih memahami and support each other, complete each other rather than compete each other. Okay, so saya akhiri.
dengan lafaz yang terbaik. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.